tindak pidana sendiri pengertiannya sangat beragam bergantung pada siapa yang mengartikan atau bergantung pada siapa yang mendefinisikan. Namun demikian rekan-rekan, pada umumnya yang dipergunakan di dalam lingkungan hukum pidana adalah pendapat dari Simmons. Simmons adalah salah satu ahli hukum. Beliau mendefinisikan bahwa tindak pidana atau delik adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan oleh seseorang, baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, yang mana tindakan tersebut kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukannya itu. Dan tentunya yang oleh undang-undang tindakan tersebut dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum atau suatu tindakan yang kemudian dapat diproses secara hukum pidana. Yang pada intinya rekan-rekan, dalam bahasa yang sederhana, pengertian dari tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kata lain, orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya. Jadi untuk mengatakan suatu perbuatan itu sebagai perbuatan tindak pidana atau bukan, kata kuncinya terletak pada apakah perbuatan tersebut sudah diatur dan ditetapkan sebagai perbuatan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan kita. Artinya rekan-rekan, apabila belum ada, maka sekalipun perbuatan tersebut oleh masyarakat dinilai sebagai perbuatan pidana, namun dalam konteks hukum pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan itu belum dapat diproses atau bahkan tidak dapat diproses secara hukum pidana. Di dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada. Itulah rekan-rekan yang kemudian di dalam dunia hukum kita kenal sebagai azas legalitas. Artinya kalau kita mengacu pada azas legalitas tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan baru dapat diproses secara hukum pidana hanya apabila sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan tindak pidana atau mengatur bahwa kemudian suatu perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana. Baik rekan-rekan, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen.